Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Asola Pontianak. Di video kali ini sih, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat keseruan memberi makan ikan diskus-diskus ini ya. Ini masih anakan ikan diskus, tapi kita coba lihat keseruan memberi makan ikannya ya. Simak terus video ini sampai selesai, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Salam Asola Pontianak. Oke, ini adalah anakan diskusnya, ukurannya masih sekitar berapa bro? Satu. Ya, ini satu pemiliknya ya. 1 inch ya? Ya, 1 juga enggak nyampe. Enggak nyampe ya. Ada yang kecil-kecil gitu kan. Tapi seru loh. Kita akan kasih makan dengan ini dia. Cacing darah yang sudah dibekukan. Ya, seperti ini. Kita coba lihat respon dari mereka, apakah mau mendekat? Loh, kok enggak mau mendekat? Masih kenyang kali ya. Pancing lagi. Tuh, mulai naik loh, mulai naik. Yuk, 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 makan yuk. Masih pada takut kan? Enggak, nah itu tuh. Oh, no. Kasihnya dikit bener, pelit amat loh. Iya kan hemat. Pancing lagi mahal nih. Itu aja gak kerendam. Oh, gak kerendam? Harus diginiin. Lihat. Kurang ya, tambahin lagi nih. Sebongkah gini. Nah. Naik ya, tuh. Nah, pelit amat. Diskusnya enggak ini ya, teman-teman ya. Apa namanya? Enggak takut sama orang asing. Ya, biasanya kalau ikan diskus itu kan kalau kita deketin aja orang asing aja kan dia takut nih. Tapi mungkin karena lapar ya. Jadi pada kumpul semua nih. Oke, ayo yang bawah-bawah pada naik semua. Wih, ikannya sehat-sehat, rakus, seru ngeliatnya. Oke, ya kita biarkan aja. Biar yang bawa-bawa juga bisa pada makan ya. Naik ya? Iya. Tuh. Ntar gue ditanya sama dia, kasih makan gak bos? Eh, kita mau nanya dulu nih, Van, sini Van. Ini kan dulu awalnya kita beli ini ukurannya kecil-kecil nih. Iya. Udah berapa hari ya dari kita beli ya? Sebulan ada kali ya? Sebulan ya. Terus setiap hari dikasih makan berapa kali nih? 3-4, ya lihat tempatnya lah. 3-4 kali, makanya gede-gede, cepet gede. Makanan paling spesial di sini mah ya, bukan cacing darah benar. Jadi ada makanan lain? Kasih makan arte dewasa. Artemia dewasa ya? Wow, makan. Ntar nanti liatin dulu, videoin dulu artemia dewasa. Oke, oke. Ini masih bisa nggak dikasih makan artemia dewasa sekarang nih? Hah? Atau tunggu nanti lagi? Nanti lagi lah. Udah baru makan. Oke. Nanti ya di video selanjutnya ya teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe. Kita tunggu video selanjutnya. Bagaimana proses pemberian makan ikan-ikan diskus ini dengan artemia dewasa. Bagi teman-teman yang mau pesan artemia dewasa, bisa hubungi nomor di bawah ini. Daerah kota Pontianak dan sekitarnya melayani pengiriman pakai Jasper juga bisa. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Salam Asola Pontianak.